Oke, sekarang kita menuju ke pelabuhannya dulu sebelum kita ngambil itu. Oke. Teman-teman, ini dia pelabuhannya. Kita sekarang mau menuju kapal. Kita nanti naik dulu pakai boat kecil seperti ini ya, sebelum kita nanti menuju ke kapal yang sebenarnya. Jadi kita nanti naik-naik kapal seperti ini, naik-naik kapal kecil seperti ini, baru nanti kita menuju kapal yang sebenarnya. Jadi mereka pakai boat yang kecil dulu. Kita dikasih pelampung seperti ini ya, untuk keselamatan. Teman-teman, sekarang kita ini naik kapal kecil ya, mau menuju kapal yang sebenarnya. Jadi kita pakai kapal kecil dulu seperti ini, pakai boat. Ini kita lihat ya. Enggak mau di depan. Ya, aman. Oke. Kapalnya, dan ini kapal nahkodanya. Nahkodanya bisa tidur di sini loh. Tuh nanti, dia. Tas-tas kita di mana ya? Nanti mereka antar. Kan bilang belakangan. Teman-teman, sekarang udah jalan kapalnya. Aduh, indah sekali. Kita lihat ya. Nah, ini kapal kita nanti. Ini bentuknya kapalnya begini. Oke. Ini Labuan Bajo. Oke, sekarang kita lihat kamar-kamar kita. Kayak apa sih kamar kita ini? Di belakang, ayo. Ada AC-nya. Oke, sekarang kita masuk. Oke. Ini kita bertiga ya? Bertiga, Bu. Oke, baiklah. Ini dia kamarnya. Ini dari atas kapal, teman-teman. Beautiful. So beautiful. After that, you guys will back to the boat for lunch and then heading to another spot. Di bawah ada nan tulang
Jadi kita bisa lihat dari sini cantiknya pemandangannya. Nah, itu lihat teman-teman. Nah, ini dia dari atas jendela tempat tidur saya. Melaporkan. Oke, sekarang kita nyampe dan kita mau ke Pulau Kelor. Oke, kita masuk. Banyak kolor di sini ya? Teman-teman, untuk menuju ke pulaunya kita itu naik kapal ya. Jadi kapal yang besar itu, kapal penisinya berhenti di laut dan kita menuju tempat Pulau Kelor dengan memakai boat kecil. Ini airnya bersih, jernih. Teman-teman, lihat tuh. Airnya bersih sekali. Ini green and look at that, the blue. Hey, look at that, the water. Ini airnya ada yang hijau, ada yang biru. Ini biru. Nah, tadi hijau. Nah, ini dia. Nah, ini.